Kitab Keluaran. Haruslah engkau membuat mesbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mesbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada 4 sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mesbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya, dan perbaraan-perbaraannya. Semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga. Dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada 4 ujungnya. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mesbah itu, mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mesbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mesbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada 2 rusuk mesbah itu waktu mesbah itu diangkut. Mesbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mesbah itu. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu, pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya, 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Tiang-tiangnya harus ada 20, dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Demikian juga pada sebelah utara, pada panjangnya, harus ada layar yang 100 hasta panjangnya. Tiang-tiangnya harus ada 20, dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Dan pada lebar pelataran itu, pada sebelah barat, harus ada layar yang 50 hasta, dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Lebar pelataran itu, yaitu bagian muka pada sebelah timur, harus 50 hasta, yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu, 15 hasta layar, dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu, tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna, dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak dan kain.
kaitan-kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga. Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 5 hasta. Dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan alas-alasnya harus dari tembaga. Adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci, dan juga segala patoknya, dan segala patok pelataran, semuanya harus dari tembaga. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun.